Masih ingat nggak ini yang kita kasih mainan, yang kita bikin mainan terus kasih di panti asuhan? Oh, yang mainan kayu. Eh, kita juga ada banyak mainan, mau lihat gak? Yeah. Kamu kenapa kok sendirian di sini tuh? Aku datang bawa mainan sama temen-temen. Seneng gak? Seneng, tapi aku lebih seneng kakak sering kesini. Kasian banget, kan mereka gak ada yang jenguk ya. Kita juga udah janji ya waktu itu, sering-sering datang. Tapi sekarang lagi pandemi gini kan gak bisa kita main asal kesana. Tapi banyak juga sih yang gak pulang kampung. Iya, gak bisa pulang kampung atau gak bisa mudik itu seenggaknya mereka masih punya keluarga ya yang mengantisipasi mereka datang. Nah, kalau ini di panti asuhan mereka nungguin siapa? Sedih juga nih jadinya Alia, gimana dong? Eh, mana aja sekalian di luar? Main ini kangen itu kan harap di panti ya. Dari tadi kalian berdua sedih-sedih nih di sini, tiba-tiba galau. Pengen kunjungin tapi kan nggak bisa. Ah, oke, okay. Kita mau kunjungin mereka kan nggak bisa ya. Iya. Gimana kalau kita kasih mereka sesuatu? Apa tuh? Karena aku suka masak nih, gimana kalau misalnya buat kue buat mereka, apalagi yang manis-manisan juga. Gimana? Oh ya, mumpung mau lebaran biasanya kan banyak kue-kue kecil gitu ya. Kita berbagi berkah di bulan lebaran ini. Kita bisa send lewat Bang Ojol atau kayak gimana. Yang penting kan dari kita, dari hati kita buatnya. Iya sih? Terus kita bisa video call deh. Kayak cocok kalau kita langsung cek bahan di dapur aku. Nggak pakai lama. Oke. Gimana sekarang? Let's go, gengs. Come on, come on. Adik-adik jangan sedih ya. Kita datang. Udah gak pakai lama lagi, akhirnya aku langsung ke kitchen aku cek bahan-bahannya. Ternyata waktu aku cek bahan-bahannya, bahan-bahan yang aku butuhkan untuk membuat kue nastar, gak cukup. Kara nelpon, berapa ya? Halo, Kar. Eh, kamu kan masih on the way ke sini kan ya? Oh, iya. Emang kenapa, Shay? Aku kan sama Alia sama Shelly itu mau buat kue karena mumpung kita juga nganggur, ya udahlah kita juga mau berbagi sama panti asuhan. Nah, terus aku ini kekurangan bahan nih di rumah, bahan-bahan kue. Kamu bisa nggak bantu beliin dulu? Seriously? Aku lagi. Ayolah, nanti aku kirimin bahan-bahannya, kamu tinggal beliin. Ayolah, stop bentar aja. Nanti aku bantu deh. Udah aku bantu chat, udah kamu tanya apa aja, kamu fotoin nanti aku jawab, tenang aja. Ya udah, kamu kirimin aja nanti aku nyari bentar, kayaknya di depan ada toko bahan kue deh. Thank you. Gimana? Rencana buat kue kan, tapi ternyata bahan-bahan aku kayak nggak cukup gitu, terus nggak ada mostly. Jadi gimana ya? Gimana? Ya, tolong sebutkan Ludia, kan mumpung Ludia masih on the way kesini. Oh iya. Cocok. Iya. Kak, papa depan sini ya, tokonya yang ini. Ya, kita udah nyampe nih. Berhubung udah nyampe, jangan lupa kita harus pakai hand sanitizer. Kaki hand sanitizer-nya, saudara-saudara sekalian. Sarung tangan, biar kecap badai dan terbebas dari corona. Ya wes, Pak, saya turun dulu ya, bentar ya, Pak. Oh ya. Lah, kok nggak bisa? Kayaknya emang harus sarung tangannya dibuka nih. Wait, ini ribet aja. Okay, time to shopping. Kok ini nih makanya aku pernah nggak suka belanja nih. Ingredientsnya apa ya? Mentega, mentega mana lagi bentuknya? Mentega, tepung. Ini bentuknya kayak tepung, kok tepungnya warna-warni sih? Aku video call aja deh. Waduh, pasti bahaya nih. Udah nggak tahu dia. Bahagia sekali ya kalian. Kalian tahu nggak saya itu di sini lagi stres banget gitu. Udah berapa banyak ini? Ada yang coklat, ada yang warna ini. Aku nggak tahu. Aku ngambil semua. Kayaknya di sana juga ada tepung deh. Coba. Coba aja, okay. Coba keliling dulu. Tunggu, lihat listnya dulu. Yang mana? Yang ini? Yang itu, yes. Ini? Mentega mana ya? Yang kecil aja.
Ya udah guys, berhubung baterai aku udah mau mati, aku nyari sendiri aja ya. Kalian tunggu aja di situ. Bye. Kenapa pakai acara baterai mati lagi? Baterai mana ya? Oh, ini. Saya mau nanya, kalau selain nanas itu yang mana ya? Oh, ini. Gula halus ini ya. Ini yang bisa buat untuk nastar juga nih. Permisi, Bu. Oh, ini. Oke, makasih banyak ya, Mas. Oh, kayaknya udah lengkap semua deh. Tahun ini juga aku lebaranan tuh jauh dari keluarga besar. Biasanya kan aku ketemu sama banyak sepupu-sepupu, sama eyang gitu. Sedih aja pengen ketemu, tapi ya karena corona, lagi pandemi. Gimana ya, namanya juga memang kita harus physical distancing untuk saat ini kan. Kalau di rumah, biasanya kan aku Natalan. Jadi kalau Natalan itu aku selalu kumpul sama keluarga, terus hias rumah gitu. Jadi kayak pasang hiasan di dinding, terus pasang pohon Natal, kayak gitu-gitu. Kalau aku sih tradisinya kalau Imlek tuh sekaligus panen rejeki. Mama aku biasanya suka banget buat-buat kue-kue kering. Terus juga kita kadang juga beli ya namanya kue keranjang, terus buat kue kacang. Harus pakai baju merah ya? Itu melambangkan simbol rejeki banyak gitu. Makanya amplopnya juga merah. Oh iya, bener banget. Hoki, ya. Hoki, ya, amin. Hoki, amin. Tapi kalau lebaranan biasanya tuh beli bahan, terus satu keluarga rame-rame, bahannya sama pas foto lebaranan gitu. Kita lebih ada tradisi ini, sungkeman. Yang ID maaf aja, mama air batin. Nah kita bener-bener minta maaf ya sungkeman ke eyang sama kakung. Dia maafin ya, maafin. Sekadang sampai nangis gitu. Tradisional banget. Masih. Nggak kebayang sih kalau misalnya sekarang kan pandemi kayak gini kan, nggak bisa pulang kampung juga yang lebaran. Iya. Hari-hari besar itu sebenarnya maknanya sama. Maknanya sama-sama kebersamaan dan kekeluargaan. Beragam itu kaya, tapi kalau seragam itu biasa aja. Jadi beragam-ragam itu indah. Shelly, Al, teman-teman aku nih telinga mereka terbuat dari apa ya? Mas, di sini aja ya. Makasih ya, Mas. Oh my goodness, ini berat banget. Dan mereka di mana? Kar, hebat ya kalian. Saya panggil kamu orang dari tadi nih, sampai punya tenggorokan mau tak gantung ini. Itu bahan-bahannya, yeay. Aku udah beli semuanya. By the way, kan masih ada dua di depan. Okay. Shelly, okay. Yang katakan langsung, di depan. Langsung ke dapur, yuk, ayo. Berarti enggak? Enggak berat kan? Dapur. Oh. So, udah aku belanjain semuanya loh. Lengkap. Karena aku mau lihat, aku mau recheck. Wow. Nih, selainnya aku udah beli tuh. Gede banget keju. Iya bu, ini besar banget kejunya. Kamu tuh kan bikin martabak ini, ha? Maizena, oke. Okay. Gula halus. Aku beli dua lagi. Nah, ini? Ya itu. Yes, wow. Sama margarin. Juga. Nah, kamu kan tadi nanya bedanya tepung-tepung yang lain itu apa sih? Kamu pikir satu aja kan macam, ternyata banyak. Kalau yang ini proteinnya sedang. Oh. By the way, aku kan udah beli semuanya. Nah, kalian yang buat aku. Ayo. Bareng-bareng. Iya. Ya, pokoknya dia harus ikutan. Yaudah, siapin bahannya yuk. Aku buka aja ini ya. Ikut. Yuk. Banyak. Ah iya, pakai tangan. Bulat-bulatinnya pakai tangan. Ini? Okay. Yang itu pasti dong pakai cuk. Butuh buat ngayak gula halus sama tepungnya juga. Kuningnya aja kan ya? Kuningnya aja, kita butuh kuningnya aja. Empat, kita butuh empat, nanti buat olesan ada lagi tuh. Ini cukup ya? Ya segitu aja. Ini buat jaga-jaga, terus gula halus nanti kita ayak. Okay, jadi gengs, ini bahan-bahannya udah lengkap kan ya? Ada tepung terigu yang tadi kita pakai, tepung protein sedang ya. Margarin. Aku pakai di sini campuran butter supaya lebih harum. Gula halus, butuh dikit aja. Oh. Terus yang buat renyah, buat mer di mulut itu maizena. Ya, terus kalau ini susu bubuk nanti kita butuh juga. Oke, jadi ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat nastar. Ini boleh dicampur aja sih Alia, kalau mau pisah juga boleh. Oh iya, ini boleh. Satu, dua, tiga. Ya, karena di sini cuma 200, aku tambahin butternya jadi 200. Jadi imbang deh. Ya. Terus habis itu 100 gram. Oke, ya boleh deh. Ya. Nanti kita gulung-gulung. Kenyal-kenyal. Yang selain nanas kita bulut-bulutin yuk. Oh. Kita bulut-bulutin nanti aja loh. Sekalian jangan lupa pakai sarung tangan biar bersih.
kalau bisa bentuknya sama ya supaya nastarnya jadinya cantik. Kapan ini dimasukin? Nanti di sini. Oh. Iya, di sini. Oke. Seperti ada yang mau ini, ngeblend? Kan? Iya, tapi aku kita butuh air karena pasti lengket. Iya. Iya. Kamu lihat aku bisa loh. Wow, segay. Kok bisa? Jadi kayak dikit aja, kita ambil air dikit aja. Contoh yang kayak gini. Nah, kemudian sasnya bagus tuh. Kita aduk aja sampai rata. Kalau merasa kurang, gedein aja, sap jual lagi.